Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, siang, pagi, sore semuanya. Saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku, sebangsa dan setanah air dari Sabang sampai Merauke. Semoga keberkahan selalu tercurahkan kepada kita semua. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan selalu sehat, bahagia tanpa batas. Oke, kali ini channel Jagat Pandawa menyajikan sebuah video yang sangat luar biasa dari herbal, dari tumbuh-tumbuhan yang sangat bermanfaat di sekitar kita untuk kesehatan tubuh kita semua sedulur. Baik sedulur yang baru menemukan sedulurku channel Jagat Pandawa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan memencet tombol notifikasinya untuk mendapatkan update-update terbaru informasi herbal dari channel Jagat Pandawa. Terima kasih. Semoga keberkahan tercurahkan kepada kita semuanya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik sedulur, inilah manfaat, beberapa manfaat dari pohon atau daun katuk yang sangat luar biasa yang tumbuh di sekitar kita. Selamat menyimak. Di Indonesia, daun katuk sudah sangat terkenal, terutama di kalangan ibu-ibu menyusui. Sayuran ini dipercaya bisa membantu melancarkan air susu ibu atau ASI. Namun selain baik untuk melancarkan ASI, sayur katuk pun juga memiliki ragam manfaat lainnya. Inilah beberapa manfaat dari sebuah sayur katuk. Manfaat daun katuk yang pertama yaitu untuk mengatasi peradangan atau mencegah peradangan. Sayur katuk mengandung vitamin C dan karotenoid bersifat antioksidan. Kandungan tersebut membuat sayuran ini dapat melindungi sel tubuh dari kerusakan dan peradangan akibat radikal bebas. Yang kedua, untuk menyembuhkan luka sedulur. Kandungan vitamin C dalam daun katuk tak hanya bermanfaat sebagai antioksidan, namun juga bisa menyembuhkan luka dengan cepat sedulur. Vitamin C bisa membantu pembentukan kolagen saat kulit luar mengalami luka, maka vitamin C dari daun ini akan dipecah dan diangkut sebagai aliran darah ke sel yang membutuhkan, termasuk kulit yang luka sedulur. Yang ketiga, mencegah infeksi bakteri sedulur. Manfaat daun katuk lainnya yaitu dapat mencegah infeksi bakteri eksternal etanol. Dalam sayuran katuk ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri penyebab penuaan dan bakterimia. Manfaat yang selanjutnya yaitu untuk menjaga imun sedulur. Vitamin C dalam sayuran katuk juga dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh sedulur. Saat asupan vitamin C tercukupi, maka sistem kekebalan tubuh lebih kuat dalam melawan virus, bakteri, dan penyebab penyakit lainnya. Yang kelima, untuk mencegah obesitas. Kelebihan berat badan dapat menjadi pemicu gangguan kesehatan sedulur. Katuk mengandung flavonoid, serat, dan air dapat membantu perut kenyang lebih lama. Dengan demikian, secara tidak langsung daun katuk bermanfaat untuk menurunkan berat badan sedulur. Alhamdulillah. Nomor 6, menurunkan kadar gula darah sedulur. Sayur katuk juga mengandung sifat anti diabetes yang dapat menurunkan kadar gula darah sedulur. Selain bisa menurunkan kadar gula darah secara langsung, sayuran ini juga berperan mengurangi obesitas yang menjadi salah satu pemicu diabetes menurun sedulur. Yang ketujuh, melancarkan pencernaan. Allahu Akbar.
Kandungan serat yang tinggi dalam sayuran ini juga baik untuk melancarkan pencernaan. Kandungan tersebut juga bisa menjaga bakteri baik dari dalam usus yang berperan sebagai prebiotik. Serat dalam katuk juga bisa membantu penyerapan air, mempercepat pergerakan feses melalui usus, dan mencegah sembelit sedulur. Manfaat yang selanjutnya yaitu untuk menjaga kesehatan tulang sedulur. Manfaat daun katuk selanjutnya yaitu untuk kesehatan tulang. Sayuran ini mengandung kalsium yang baik untuk kesehatan tulang kita sedulur dan meningkatkan energi dalam tubuh. Selain kalsium, kandungan dalam katuk lainnya yang juga berperan untuk tulang yaitu fosfor. Dua kandungan mineral tersebut berperan dalam meningkatkan kekuatan tulang kita sedulur. Manfaat yang selanjutnya itu untuk melancarkan ASI. Sedulur sudah sempat disinggung dari awal bahwa daun katuk bisa digunakan untuk melancarkan ASI. Kandungan stryl yang dimiliki sayur ini dapat memicu produksi ASI. Selain itu, katuk juga mengandung saponin, tanin, dan asam amino yang membuat ASI lebih halus sehingga mudah dicerna bayi sedulur. Yang selanjutnya itu menyeimbangkan hormon sedulur ini. Saat hamil, perempuan bisa akan mengalami ketidakseimbangan hormon. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap aktivitas sehari-hari, dimulai dari perubahan suasana hati, lelah, hingga pusing sedulur. Daun katuk dipercaya mengandung senyawa aktif yang dapat merangsang pertumbuhan hormon, yang dipercaya bisa menjaga kondisi tubuh agar tetap stabil selama masa kehamilan sedulur. Itulah beberapa manfaat dari sebuah daun katuk yang sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita sedulur. Semoga bermanfaat informasi dari channel Jagat Pandawa. Kurang dan lebihnya minta maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia tanpa batas.